Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Oke, ini udah ada nggak sabar ya mau mengikuti sosialisasi kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, kita sapa dulu di sini ada narasumber kita, yakni Dr. Tati. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Bu Irma. Apa kabar? Suara saya terdengar? Dengar, Dokter. Suara saya dengar, Dokter? Dengar, jelas sekali. Alhamdulillah. Oke. Baik, dan di sini kita juga kehadiran Bapak SAVP Business Support, Bapak Budi Susanto. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bu Irma, Dr. Tati. Assalamualaikum, Bapak. Apa kabarnya? Waalaikumsalam. Lama enggak jumpa, lama enggak mengikuti saya. Alhamdulillah. Iya. Oke, sehat kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu Irma. Walaupun beberapa waktu yang lalu sempat menjadi apa juga ya, penyintas COVID. Oke, baik. Tapi hari ini siap ya, Pak ya, untuk mengikuti sosialisasi kita pada pagi hari ini. Siap, Bu Irma. Oke, baik, Bapak Ibu, kita mulai acara kita. Saya harap untuk mematikan fitur mic agar acara kita dapat berlangsung kondusif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberikan kita rahmat dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi pencegahan penyebaran COVID-19 khususnya di kalangan PTPN 4. Yang kami hormati, yang telah berhadir di sini ada Direktur SAVP Business Support, yakni Bapak Budi Susanto. Selamat pagi, Bapak. Yang kami hormati, ada narasumber kita, yakni Ibu Dr. Tati Sulistiani MH Kes.
Yang kami hormati Kepala Bidang SDM, APK, Karyawan, dan IKBI PTPN 4, dan seluruh karyawan yang berhadir. Baik Bapak Ibu, acara nanti akan berlangsung kurang lebih 1 jam ke depan. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai, ada baiknya kita mendengarkan keresambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Budi Susanto. Kepada Bapak, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati narasumber kita hari ini, tapi yang tidak bosan, tidak jenuh untuk membantu kita dalam sosialisasi penanganan COVID. Alhamdulillah, beliau masih bersedia memberikan materi, berbagi dengan kita. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi beliau, dan kita yang mendengarkan bisa mengambil manfaat. Dan tak lupa teman-teman semua, Bapak-Ibu sekalian yang pagi ini memiliki waktu, kesempatan mengikuti sosialisasi COVID di lingkungan PTPN 4. Tentu kita tidak lupa mengucapkan puji dan syukur atas nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas nikmat yang diberikan kepada kita berupa kesehatan, keselamatan, kelapangan waktu, kita dapat mengikuti kegiatan sosialisasi di pagi ini. Dan pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kepada Bapak-Ibu sekalian untuk mendoakan mungkin keluarga kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, anak kita, orang tua kita, yang saat ini sedang mengalami atau menghadapi ujian atau cobaan terkait dengan wabah COVID, mudah-mudahan segera diberikan kesehatan sehingga dapat beraktivitas seperti biasa. Terima kasih Ibu Irma untuk waktunya. Memang sama-sama kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 sampai saat ini sedang berlangsung. Yang waktunya kalau kita lihat sudah cukup panjang, mulai seingat saya mulai Maret 2020 sampai dengan saat ini. Dan pandemi ini tentu banyak mengurangi kegiatan atau aktivitas yang selama ini mungkin rutin kita lakukan seperti silaturahmi, apalagi sebentar lagi kita akan untuk umat muslim sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban Idul Adha. Mudah-mudahan teman-teman semua tidak lupa untuk tetap taat menjalani protokol kesehatan. Dan kita lihat informasi di media beberapa hari terakhir ini, peningkatan orang yang terpapar COVID cukup tinggi. Malah kalau tidak salah saya dengar Indonesia peringkat pertama terkait dengan peningkatan orang terpapar COVID. Dan ini pun terrefleksikan juga, tergambar juga di PTPN 4. Beberapa waktu yang lalu sudah sempat turun atau kecil orang yang terpapar COVID atau karyawan batik termasuk pensiunan. Namun beberapa hari terakhir ini mengalami peningkatan. Ini tentu menjadi perhatian kita, perhatian manajemen untuk tetap melindungi, menjaga semua karyawan batiknya termasuk pensiunan. Karena manajemen berpandangan bahwa keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kesejahteraan karyawan merupakan bagian dari tujuan perusahaan ini didirikan. Namun, apa yang menjadi harapan ataupun tujuan dan cita-cita perusahaan tidak bisa tanpa dukungan dari kita semua. Makanya kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan untuk menjaga keamanan dan keselamatan karyawan-karyawan yang ada di PTPN 4, batiknya, dan pensiunan. Untuk itu, kami berharap kepada Bapak-Ibu sekalian, khususnya ini saya lihat banyak ibu-ibu, untuk selalu taat menjalani prokes, kemudian mengingatkan mungkin keluarganya, anak-anak kita,
untuk tetap menjalankan prokes. Karena peran dari apa dari kita semua sangat diharapkan. Karena kalau kita lihat dari sisi perusahaan, kita juga memiliki keterbatasan khususnya dalam mengawasi mobilisasi atau pergerakan karyawan kita semua. Jadi kita semua diharapkan untuk menjadi semacam agen-agen atau ujung tombak dalam pencegahan penyebaran COVID yang ada, khususnya di lingkungan kita, lingkungan keluarga kita. Kemudian untuk tetap apa, tetap memberikan edukasi kepada anak-anak kita, karena saat ini memang kalau kita lihat sebagian apa, sebagian orang masih menganggap bahwa COVID itu, ada yang menganggap tidak ada kan. Sebenarnya kalau kita lihat faktanya ada, dan saya sendiri dan keluarga sudah pernah mengalami kena COVID. Kami keluarga berempat pernah mengalami menderita COVID, dan saya sendiri sebenarnya untuk prokes relatif cukup disiplin. Saya selalu menggunakan masker keluar, menjaga jarak, namun tetap bisa terpapar. Artinya untuk kita yang mungkin sudah relatif disiplin, konsisten menjalankan prokes, kemungkinan terpapar itu tetap ada. Apalagi kalau misalnya kita yang mungkin kurang disiplin, tidak konsisten, kita berharap semua teman-teman, Bapak-Ibu sekalian bisa tetap menjalankan prokes dengan konsisten dan disiplin. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita ada mengadakan vaksin bersama di Polonia, dan alhamdulillah berkat dukungan teman-teman semua sekitar 50 atau 56% karyawan sudah tervaksin, dan kami harapkan peran aktif dari Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti program vaksinasi yang kita lakukan, baik itu mungkin di rumah sakit PMN maupun di sentra vaksinasi yang ke depan akan kita perluas. Rencananya kita akan melakukan kerjasama dengan GAPKI, jadi ada 8 titik yang akan dijadikan tempat sentra vaksinasi di kebun-kebun. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian yang belum mengikuti vaksinasi, tolong segera mendaftarkan ke unit-unitnya dan melaporkan ke kantor pusat untuk mengikuti. Dan yang perlu menjadi perhatian, kita memang harus tetap hati-hati dan tetap semangat, karena memang dengan semangat yang tetap kita jaga, mudah-mudahan imunitas kita tinggi, kemudian perilaku hidup bersih dan sehat, sering cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak, kemudian mungkin kalau perlu ya berjemur, bisa meningkatkan kadar vitamin D ya dokter ya di tubuh kita. Olahraga teratur, olahraga yang ringan-ringan mungkin bisa dilakukan, karena memang kalau misalnya kita keluar rumah jumpa orang, kadang-kadang malah jadi ngobrol kan, bukan olahraga. Kita harap kegiatan-kegiatan perilaku hidup sehat itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Yang terakhir kepada Bapak-Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya untuk mengikuti sosialisasi ini. Kita yakin kita mampu melalui ujian dan cobaan ini dengan kebersamaan kita, gotong royong kita, karena saya yakin tidak akan mampu misalnya perusahaan tanpa dukungan dari semua karyawan untuk mencegah penyebaran COVID, khususnya di lingkungan PTPN 4. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak-Ibu sekalian. Mari kita gunakan atau manfaatkan sosialisasi ini untuk menimba ilmu, memahami kira-kira bagaimana penyebaran COVID dan pencegahannya. Dan kita berharap semua keluarga besar PTPN 4 bisa terhindar dari COVID-19, dan COVID-19 bisa dihilangkan dari PTPN 4 khususnya dan dari dunia ini pada umum. Sekali lagi demikian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, selamat mengikuti sosialisasi, dan
kepada Dr. Tati, kami ucapkan ribuan terima kasih nih dok, karena peran PMN cukup besar dalam pencegahan COVID khususnya di lingkungan terdekat. Terima kasih Bu Irma, saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada Bapak Budi Susanto selaku Direktur MVP Business Support yang telah memberikan kata sambutan untuk acara kita pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Tati selaku narasumber, dan kami ingatkan nanti di akhir acara akan ada sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun sharing, kami persilahkan. Baik, kepada dokter, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak SCPP Business and Support, Bapak Budi, selaku orang tua kami, orang tua kita bersama, dan panutan kita di PTPN 4. Yang kami hormati Bapak Kabak yang hadir pada webinar hari ini, Bapak Manager Distrik 1, 2, 3, kemudian seluruh Bapak dan Ibu Kepala Dinas dan karyawan pimpinan PTPN 4, dan yang terutama Ibu-Ibu KBI PTPN 4, dan yang teristimewa rekan-rekan saya dari Rumah Sakit Laras yang kebetulan bisa mengikuti Zoom pada hari ini. Terutama yang teristimewa Bu Irma yang sudi memandu acara kita hari ini. Baik Bapak dan Ibu, nanti untuk pemaparan saya akan mematikan video supaya mungkin lebih berkonsentrasi. Kemudian tak lupa-lupa, saya terus mengingatkan kepada kita semua untuk tetap mematuhi bukan lagi 3M, melainkan sudah 6M. Bahkan PPI itu adalah bagian dari rumah sakit yang merupakan bagian untuk program pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit sudah mengenal 10M malah. Di IHC sebagai rumah sakit BUMN se-Indonesia memperkenalkan 6M dengan 3M yang sebelumnya, ditambah lagi dengan membatasi mobilisasi, kemudian mengurangi kerumunan seperti itu, dan mencegah untuk makan bersama Bapak dan Ibu. Kita berharap apa yang disampaikan oleh Pak Budi tadi menjadi masukan buat kita bersama, karena hari demi hari dengan masuknya varian Delta ke Indonesia, khususnya Sumatera Utara, mulai terlihat grafik dalam satu minggu ini luar biasa, Bapak Ibu. Minggu lalu Rumah Sakit Laras saja itu kapasitas bornya masih di bawah 30%. Tidak lama kita sedikit berlega, ternyata 2 hari ini, 3 hari ini kapasitas bor kita sudah lebih dari 60%. Nanti mungkin di paparan akan saya jelaskan, Bapak Ibu. Izinkan saya untuk memulai sosialisasi kita hari ini. Bu Irma, masih kedengeran ya suara saya? Takutnya tadi mati lampu soalnya ini. Kedengeran, Bu. Oke, ya. Baik, kita akan mulai sosialisasi vaksin COVID-19 hari ini, tanggal 17 Juli 2021. Ini sedikit ada polesan saya untuk pemaparan hari ini, tak jauh berbeda dari pemaparan ketika saya sampaikan kepada PJP beberapa hari yang lalu. Baik, mungkin ini sedikit perkenalan tentang diri saya. Bapak Ibu mungkin sudah berkali-kali. Lupakan Batman, ini saya ambil Spider-Man, dari Bapak atau Bapak Ultraman, karena pahlawan yang kita butuhkan sekarang adalah isolasi. Isolasi diri Anda jika tidak sehat ataupun sehat, karena kita semua adalah pahlawan yang sesungguhnya. Saya ulang sekali lagi. Lupakan Batman, Superman, Spider-Man, ataupun Ultraman. Karena pahlawan yang kita butuhkan sekarang adalah Isoman. Ya. Isolasi diri Anda jika tidak sehat ataupun sehat. Karena kita semua adalah pahlawan yang sesungguhnya. Isolasi mandiri itu sendiri menjadi polemik di kalangan para medis, baik di rumah sakit maupun tidak di rumah sakit. Karena pada dasarnya ketika banyak terjadi isolasi mandiri di Jakarta sendiri, terjadi ratusan kematian dikarenakan di Jakarta kapasitas rumah sakit bornya sudah melebihi dari 90%. Ini sudah tidak wajar. Untuk itu beberapa kondisi memang saya sendiri
mengalami saudara saya seminggu baru dapat rumah sakit dan alhamdulillah tertolong dan baru kemarin baru pulang. Jadi memang udah kayak pasar IGD di rumah sakit di Jakarta itu. Kita pikir dulunya waktu kita sosialisasi itu kami sampaikan apa namanya video-video tentang COVID di India yang begitu ramai. Saya pikir itu cuma terjadi di India. Ternyata itu sampai ke Indonesia seperti itu. Jadi udah kayak pasar aja IGD-nya Bapak dan Ibu. Nah, ini sedikit saya paparkan tentang kondisi status COVID-19 Indonesia tertanggal 16 Juli kemarin, updatean terbaru, itu kita mencapai 54.000. Ini sedikit menurun sedikit saja dibanding dua hari yang lalu sebanyak 54.764 kalau saya tak salah, dengan positive rate tertinggi di dunia sebanyak 30,1%, dan yang meninggal juga meningkat. Nah, yang sebelah kanan ini adalah kasus di mana kita bisa melihat di bulan Januari dan Februari, Bapak Ibu, terlihat itu sudah mulai menurun di bulan Maret. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu terjadi tsunami COVID di Indonesia. Saya tak paham apakah ini betul-betul terjadi tsunami COVID yang barusan terjadi di Indonesia atau justru baru mencapai gelombang pertama di Indonesia. Para epidemiolog juga belum bisa menjelaskan ini. Nah, ini dia kasus aktif COVID-19 Indonesia. Bisa terlihat Bapak Ibu, Januari Februari adalah proses perjalanan dari Desember, di mana di situ ada libur Natal dan tahun baru, kemudian menurun seiring sejalan, kemudian menaik lagi setelah terjadi proses perjalanan orang, mobilisasi orang. Kalau kita ketahui pada bulan Idul Fitri kemarin sudah terjadi penyekatan di mana-mana, tapi tetap aja terjadi mobilisasi kemana-mana, dan itu mungkin bisa jadi termasuk salah satunya penyebab tsunami saat ini. Dan yang dibawa adalah jumlah orang dites. Jumlah orang dites itu yang berwarna hijau, Bapak Ibu, terjadi peningkatan juga. Makanya saya sebutkan apakah ini tsunami COVID atau memang gelombang pertama yang belum selesai untuk Indonesia. Nah, ini kondisi Simalungun, Sumatera Utara, Bapak Ibu, untuk seluruh kabupaten. Bapak Ibu mungkin bisa melihat ada yang zona merah. Zona merah itu kita sebut kondisi darurat, di mana bor rumah sakitnya sudah lebih dari 75%. Itu di mana? Ibu bisa lihat di daerah Dairi, kemudian Gunung Sitoli, Sibolga, Nias Barat, Nias Utara, Padang Lawas, kemudian daerah Samosir, Taput, Toba Samosir, dan Nias Selatan. Sementara, Bapak Ibu, dan karena tadi mati lampu soalnya. Halo? Maaf Bu, tadi sedikit terputus jaringannya. Ya. Oke, yang ini sudah terbaca tadi ya? Sudah. Sudah ya? Sudah, dokter, sudah. Karena di sini mati lampu, jadi kalau mati lampu jaringan Wi-Fi-nya juga mati. Gitu dia. Nah, ini bisa lihat Bapak Ibu, di garis yang warna ungu, bor isolasi Medan. Bor isolasi Medan itu pada tanggal 1 Juli masih 35%. Beranjak ke tanggal 16 Juli sudah di angka 67,43%. Itu untuk bor isolasi saja di Medan. Sedangkan bor ICU-nya bisa kita lihat juga terjadi peningkatan dari 45,69% menjadi 62,18%. Dan untuk garis warna merah ini adalah bor isolasi Sumut. Artinya seluruh rumah sakit di Sumatera Utara kita rata-ratakan bornya juga meningkat. Ini kita wajib berhati-hati. Seluruh komponen tenaga kesehatan, seluruh komponen rumah sakit sudah diakomodir oleh Bapak Gubernur untuk melakukan konsolidasi terus-menerus. Hampir tiap hari kami melakukan Zoom koordinasi dengan dinas kesehatan, koordinasi dengan Satgas COVID Sumatera Utara, dengan Kapolda dan seterusnya. Kemudian untuk bor ICU Sumut itu sendiri di warna biru sudah terjadi peningkatan walaupun belum signifikan. Ya alhamdulillah memang kondisi yang terakhir yang kami temukan sendiri untuk pasien COVID di rumah sakit Laras, kondisinya jarang kami temukan yang memang sakit berat. Cuman memang untuk beberapa kasus yang belum vaksin, rata-rata mungkin enggak, misalnya dalam satu kamar itu ada 3 orang, mungkin yang 2 itu sudah vaksin, 1 belum, itu dia. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, tertanggal 16 Juli 2021, bor kami 79,49% malah. Thank you.
Ini yang saya sebutkan tadi, beberapa IGD di rumah sakit di Jakarta, bahkan di Bandung, sudah memenuhi seperti ini. Dan informasi yang terakhir yang kami dapatkan di RSUD ya, di Jakarta pun sudah memasang tenda darurat. Jadi tadi tunggu bednya kosong, baru kita... Kelangkaan oksigen juga terjadi, Bapak Ibu. Kesulitan rumah sakit juga akhirnya isolasi mandiri di rumah dan membutuhkan oksigen juga, makanya kita sedang mencari oksigen gitu Pak. Ini kurang lebih 3 harian sini udah mencari oksigen. Pembeli kalau untuk isi ulang kita juga vaksin. Biasanya kalau untuk pembelian per orang kan cuma satu ya. Nah, biasanya agak banyak tuh dari puskesmas itu kita vaksin. Biasanya puskesmas ambil kurang lebih 10-20 tabung. Ya, seperti itulah kondisi beberapa UGD yang kami ambil di wilayah Jawa, baik itu di Jakarta maupun di Bandung. Informasi 2 hari yang lalu, Rumah Sakit Pemerintah Angkatan Darat itu sudah mengadakan membuat tenda darurat untuk UGD, seperti itu. Karena apa? Karena memang kondisi UGD tidak mumpuni lagi untuk menerima pasien. Dan kondisi di Jakarta dan Bandung sendiri, mungkin Bapak-Ibu yang mempunyai saudara di sana, untuk masuk ke IGD pun sudah sangat sulit. Bahkan yang di UGD itu pun, yang diselamatkan dulu adalah pasien yang memang masih bisa diperkirakan bisa selamat. Kalau memang sudah tidak bisa selamatkan, mungkin itu akan di nomor 2-kan seperti itu. Nah, sudah disebutkan tadi varian Delta merupakan varian yang masuk ke Indonesia yang memang menjadi VOC. VOC itu varian yang menjadi sangat dihati-hatikan. Di sini disebutkan ada yang sangat dihati-hatikan yaitu Alpha, Beta, Gamma dan Delta. Sedangkan VOI varian yang menjadi perhatian. VOI dengan VOC itu berbedanya adalah VOC itu yang menjadi kehati-hatian dan VOC adalah yang menjadi pusat perhatian. Itu ada varian Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa, dan sebagainya, Bapak-Ibu. Apapun nama variannya, ini adalah bentuk cara si COVID untuk bisa mempertahankan diri di induknya, di sel inangnya, di badan si pasien. Untuk itu, yang saya harapkan, Bapak-Ibu, adalah jaga kesehatan, jaga sistem imun dengan hidup yang sehat. Hidup sehat itu tidak sulit, Bapak Ibu. Artinya cukup makan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna, tidur cukup waktu, saya harapkan bisa tidur cukup waktu minimal 7 jam. Kemudian berjemur di jam 9 atau jam 10 gitu kan, sekitar minimal 15 menit. Kemudian Bapak Ibu tidak boleh stres dan selanjutnya adalah jangan memaksakan keluar beraktivitas ketika badan tidak enak. Kenapa? Ketika badan tidak enak, ini akan mengakibatkan sistem imun kita akan semakin turun. Ketemu dengan orang, ya kalau kita tidak membawa oleh-oleh untuk orang. Maksud oleh-oleh di sini adalah COVID. Yang dikhawatirkan, ketika badan kita tidak enak, kita membawa oleh-oleh untuk orang lain. Ini kejadian di salah satu grup band di Indonesia, di mana mereka ketemu dengan rekan-rekannya, salah satu orang sudah mulai nggak enak badan nih, gitu kan. Ternyata manajemennya tidak bisa menyampaikan kepada personel yang lain apa yang terjadi. Memang disebutkan rekannya itu pada saat itu salah satu personelnya itu terlihat memang tidak enak badan, akhirnya mengenai seluruh personel dan 5 dari, kalau saya tak salah, 3 dari 2 atau 3 orang dari 5 personel itu meninggal dunia. Vaksinasi, Bapak Ibu. Vaksinasi itu sendiri memang sudah digalakkan, diprogramkan oleh pemerintah Indonesia, Bapak Jokowi, melalui instruksi Presiden untuk melakukan program vaksinasi COVID-19. Apapun ceritanya, vaksin harus kita lakukan, harus kita... Saat ini medis tidak hanya berhadapan dengan COVID, tapi juga berhadapan dengan komponen-komponen masyarakat yang tidak percaya dengan vaksin. Sudahlah harus berhadapan dengan masyarakat yang tidak percaya dengan COVID, kami juga harus berhadapan dengan hoax dan kepercayaan masyarakat yang tidak percaya dengan vaksin. Nah, vaksin COVID itu sendiri diberikan secara gratis kok dari pemerintah kepada masyarakat.
Nah, kalau ada yang bertanya, dok, kenapa ada yang berbayar? Nanti kita jelaskan. Kemudian seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021. Kemudian yang ketiga, memprioritaskan dan merelokasi anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis. Dan yang keempat, presiden akan menjadi yang pertama mendapat vaksin, sudah kita lihat, Bapak Ibu, waktu itu live-nya dari TV, kemudian meminta masyarakat terus menjalankan disiplin 3M, saya sebutkan tadi sudah 6M menurut IHC BUMN Rumah Sakit se-Indonesia. Nah, tujuan vaksinasi itu Bapak Ibu, jadi vaksinasi itu yang pertama menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Alhamdulillah, jadi vaksin itu bukan mencegah tidak terkena COVID. Sama ketika Bapak Ibu memberikan, mengantarkan anak ketika bayi untuk vaksin ke dokter spesialis atau ke puskesmas atau ke posyandu, intinya bukan tidak akan terkena TBC, tapi kalaupun terkena TBC untuk vaksin BCG mungkin akan sangat ringan gejalanya seperti itu. Walau alam, memang beberapa kejadian di kami, di khususnya Rumah Sakit Laras, beberapa nakes yang memang terpapar, alhamdulillah gejala tidak menjadi berat seperti itu ya. Apapun ceritanya, kita usahakan untuk tidak stres bagi yang sudah menjadi pasien COVID. Kemudian tujuan vaksin selanjutnya apa sih? Yaitu mencapai kekebalan kelompok untuk mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat. Ini yang kita sebut dengan herd immunity. Herd immunity terbentuk ketika sudah 70% yang tervaksin. Kalau belum tercapai 70%, walau alam, ini akan menjadi sangat berat, gitu ya. Dan tidak akan tercapai herd immunity-nya. Yang ketiga, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Dan keempat, menjaga produktivitas dan meminimalisir dampak sosial dan ekonomi. Ini Bapak Ibu regulasinya ketika kita berbicara program. Ketika kita berbicara program, yang satu hal yang harus dipahami adalah tentang regulasinya, tentang aturannya, tentang payung hukumnya. Nah, ini dituangkan dalam Permenkes nomor 84 tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Selanjutnya dituangkan, kalau tadi disebutkan di Perpres nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan, maksud saya tadi di Permenkes tentang pelaksanaan vaksinnya, kemudian di Perpresnya dituangkan dalam bentuk proses pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan COVID-19. Kemudian PMK selanjutnya menetapkan tentang penetapan jenis vaksin untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Jadi ini ada beberapa singkatan, yaitu nanti mungkin akan terpaparkan tentang EUA dari BPOM dan ITAGI. ITAGI sendiri adalah suatu asosiasi untuk sebuah konselor untuk program vaksinasi di Indonesia, Bapak Ibu. Nah, ini juga adalah rekomendasi vaksin dari ITAGI yang saya sebutkan tadi, Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional. Jadi, disebutkan bahwasannya, vaksin COVID-19 saat pandemi merupakan upaya public goods yang dilakukan pemerintah sebagai urusan wajib atau obligatory public health function, dan untuk itu semua biayanya harus ditanggung oleh negara. Kemudian untuk mempercepat penurunan pandemi yang saya sebutkan tadi harus 70% yang divaksin dalam waktu kurun 1 tahun. Maka untuk itu pemerintah terus mengejar dari mulai Februari kemarin sampai sekarang, berarti sudah berjalan sekitar 5 bulan sampai 6 bulan. Kemudian vaksin COVID-19 harus mencakup kelompok usia 60 tahun yang merupakan risiko tinggi terinfeksi COVID-19 dengan mortalitas yang juga tinggi. Bapak Ibu, kalau pertama kemarin adalah untuk nakes, nanti kita ada paparannya. Kemudian yang kedua ada untuk lansia. Yang ketiga adalah untuk anak-anak, untuk tenaga publik. Kemudian yang sekarang karena penelitiannya terus berjalan, keluarlah aturan bahwasannya anak-anak umur 12 hingga 17 tahun sudah bisa divaksinasi. Kalau tadinya kan di atas 18 tahun sudah bisa divaksin. Yang sekarang yang keluar adalah 12 sampai 17 tahun sudah bisa divaksin. Mungkin ada yang bertanya, dok, anak saya di bawah 12 tahun sudah boleh belum? Belum ada aturan dari pemerintah Indonesia untuk bisa melakukan vaksin. Kenapa belum ada? Karena penelitiannya belum selesai. Seperti itu. Kemudian ada yang bertanya lagi, dok, untuk ibu hamil boleh tidak? Ibu menyusui boleh tidak? Nanti ada paparannya. Untuk ibu hamil, sebagai kisi-kisi sedikit, di atas kehamilan 35 minggu, berarti itu sudah di atas 8 bulan, kalau punya komorbid berupa diabetes, itu boleh dilakukan vaksinasi. Itu dia. Yang keempat adalah pelayanan vaksinasi dilakukan melalui fasilitas kesehatan ataupun fasilitas kesehatan pemerintah atau swasta yang telah ditunjuk untuk memenuhi standar dan memperkuat surveillance KIPI. Nah, Bapak Ibu, bicara vaksinasi, kita bicara dua program, yaitu program VPP dan program VGR. VPP itu sendiri adalah vaksin program pemerintah kepanjangannya. Dia menggunakan, ini ada sedikit kekurangan, tadi saya lupa memasukkan, dia menggunakan vaksin Sinovac,
vaksin dan vaksin AstraZeneca untuk Indonesia. Kemudian untuk VGR adalah yang singkatan dari vaksin gotong royong. Ini adalah vaksin yang dikelola oleh oleh Kadin. Jadi nantinya VGR ini akan berbayar, Bapak Ibu. Kemarin trending topik keluar bahwasannya untuk VGR ini akan dikenai biaya untuk kita pakai vaksin Sinopharm, Indonesia menggunakan Sinopharm, itu berbiaya sekitar 871.000 atau 841.000 untuk dua kali suntikan, tapi kemudian mendapat kritik dari beberapa masyarakat Indonesia. Untuk itu sedang digodok, sepertinya Pak Presiden membatalkan itu, tapi untuk perusahaan tetap dilaksanakan dengan VGR, jadinya harus berbayar seperti itu. Jadi saya sarankan Bapak Ibu yang belum vaksin, anggota keluarganya vaksin sebelum vaksinnya itu nanti akan berbayar. Kalau udah kehabisan vaksin pemerintah, maka Bapak Ibu harus berbayar. Kenapa harus vaksin? Saat ini vaksin adalah salah satu syarat untuk melakukan administrasi apa saja, termasuk untuk bepergian. Ketika sekarang terjadi PPKM darurat, Anda ke Jakarta dan kemana saja pun harus dengan sertifikat vaksin, itu dia. Nah, ini yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu, dua jalur vaksinasi COVID-19. Tadi yang satu vaksin program pemerintah, satu lagi vaksin gotong royong, sudah saya jelaskan. Nah, ini latar belakangnya kenapa dilakukan vaksinasi dari pemerintah Indonesia. Saya sudah jelaskan tadi, vaksin COVID salah satunya tujuan untuk menurunkan penderita COVID, tingkat keparahan penderita COVID, dan menurunkan angka kematian akibat COVID. Apapun ceritanya, bagi yang pernah menderita COVID ini sendiri, walau-walam salah satu yang menjadi korban adalah karyawan kita di daerah sini, waktu itu beliau menyebutkan, sesakitnya sakit, sakit inilah yang paling sakit yang pernah saya rasakan. Karena kalau untuk virus itu sendiri ketika masuk ke dalam tubuh itu luar biasa, Bapak Ibu, sakitnya mengenai hampir seluruh tulang, seperti itu rasanya. Nah, ini herd immunity yang saya sampaikan tadi. Jadi Bapak Ibu, bagi yang sudah vaksin, ingat tidak ada vaksin yang melindungi sampai 100%. Satu lagi saya sampaikan, ya mungkin karena euforia kita ketika sudah vaksin, kita foto dengan sertifikat vaksin, mohon untuk tidak memblow up, tidak memfoto sertifikat vaksin kita ke media sosial. Kenapa? Di situ ada nomor induk kependudukan kita, di situ nomor telepon kita, dan nomor tanggal lahir kita. Harus berhati-hati, itu dia. Nah, vaksin-vaksin untuk sejumlah penyakit yang mengancam nyawa seperti meningitis, tetanus, campak, dan polio sudah dilakukan di seluruh dunia. Tahun 2020 Agustus, benua Afrika bebas polio bersama seluruh dunia kecuali Pakistan dan Afghanistan, di mana polio masih belum diberantas sepenuhnya di daerah sana. Nah, ini herd immunity yang saya sebutkan tadi. Vaksin melindungi tubuh. Dibutuhkan 70% kelompok yang sudah tervaksin. Jadi saat suatu masyarakat diimunisasi, semua orang terlindungi, termasuk orang-orang yang tidak dapat diimunisasi akibat kondisi kesehatan penyerta. Artinya, vaksin itu juga melindungi orang-orang yang tidak bisa divaksin. Siapa saja yang tidak bisa divaksin, nanti kita akan jelaskan, Bapak Ibu. Hai, sudah vaksin belum? Udah, dua kali. Mantap, cakep. Tapi tetap 5M harus dijaga. Memakai masker, menjaga jarak aman, mencuci tangan pakai sabun, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Nggak usah keluyuran hari ini. Loh, kalau udah vaksinasi, gunanya buat apa dong kalau masih bisa kena? Ya, masih bisa kena. Tetapi memang gejalanya bisa jadi ringan. Tetapi, tolong diingat, untuk bisa mencapai ketebalan kelompok, harus ada 70% dari rakyat kita. Itu betul-betul imun. Yang menjadi masalah adalah, yang baru divaksinasi, belum banyak. Ditambah lagi, kita punya anak-anak 18 tahun ke bawah, belum divaksinasi. Jadi, vaksinasi adalah bicara tentang keselamatan saya, keselamatan kamu, dan keselamatan kita semua. Buat Indonesia. Ya, itu salah satu ahli gizi yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Tambahannya satu adalah menghindari makan bersama Bapak Ibu. Kalau sudah makan bersama, apa yang terjadi? Bapak Ibu pasti buka masker, ngobrol, sementara salah satu penularan COVID adalah dengan droplet, seperti itu. Nah, ini saya sampaikan laporan terakhir tentang status vaksin di Indonesia. Total sasaran kita adalah 208 juta, sementara yang baru divaksin totalnya baru sekitar, Bapak-Ibu mungkin bisa lihat di sini, untuk SDM kesehatan di vaksin gelombang pertama, sudah 107% sudah mumpuni. Untuk gelombang kedua masih 97,82%, masih ada yang belum tercapai untuk vaksin yang
yang kedua, dosis kedua. Kemudian untuk petugas publik, sasarannya adalah 17.327.167, sementara yang baru tervaksin baru sekitar 31 atau 32 juta ini yang terlihat. Sementara untuk lansia masih sangat minim, bisa kita lihat Bapak Ibu, lansia masih 24,15% untuk yang vaksin pertama, yang kedua masih 14,85%. Artinya, Bapak Ibu yang memiliki lansia di rumah, orang tua di rumah, sarankan untuk vaksin. Kenapa? Apalagi yang punya komorbid, kita sarankan untuk divaksin. Supaya apa? Supaya insya Allah bisa melindungi yang bersangkutan. Kemudian yang keempat ini adalah masyarakat umum dan rentan, bisa dilihat di sini, masih jauh di bawah rata-rata, dan untuk remaja masih sedikit. Saya sendiri di rumah, satu rumah itu alhamdulillah sudah tervaksin, anak saya dua, kemudian yang bekerja untuk anak saya menjaga yang paling kecil itu sudah tervaksin, suami saya sudah tervaksin, dan saya alhamdulillah sudah tervaksin, seperti itu. Jadi setelah ini tolong sama-sama kita punya tekad, ayo vaksin untuk COVID-19, karena di awal pun mungkin saya sama kayak bapak-bapak ibu yang lain yang masih meragukan tentang vaksin ini, tapi kami sudah konsolidasi, kami konsultasi dengan pakar COVID, pakar dokter paru di Jakarta, salah satu satgas COVID Indonesia, bahwasannya memang harus vaksin, seperti itu dia. Walaupun begitu banyak cerita yang disebutkan nanti kalau vaksin, nanti ada namanya logam yang menempel, nanti kalau vaksin bisa mati, nanti kalau vaksin nanti berbagai segala macam komponennya ada yang tidak halal, wallahualam. Dalam kondisi pandemi semua menjadi diizinkan Bapak Ibu. Nah, ini jumlah vaksin tadi sudah dipaparkan dalam bentuk angka Bapak Ibu. Nah, ini dia petugas publik. Jadi gelombang pertama itu, vaksin pertama itu dilakukan di bulan Januari sampai April 2021 untuk siapa? Untuk nakes dan petugas publik. Untuk gelombang kedua dimaksimalkan untuk masyarakat rentan dan masyarakat lainnya yang bisa tertera Bapak Ibu. Nah, ini dia. Di awal memang ketika vaksin Sinovac diberikan untuk Indonesia terjadi banyak perdebatan. Disebutkan bahwasannya Sinovac belum mendapat izin dari WHO. Tapi tertanggal 1 Juni 2021 WHO sudah mengizinkan vaksin Sinovac untuk bisa sampai ke masyarakat. Dan informasi terbaru, Sinovac salah satu vaksin yang bisa diterima nanti di Tanah Suci, Bapak Ibu. Sudah ada keluar informasinya. Nah, ini kita bisa lihat efektivitas vaksin Sinovac terhadap serangan COVID-19. Nah, Sinovac ini adalah vaksin yang digunakan di beberapa fasilitas kesehatan yang melakukan vaksinasi, termasuk di sentra vaksin bersama di Lanut Suwondo yang dilakukan oleh BUMN, sentra BUMN se-Sumatera Utara. Nah, ini bisa terlihat efektivitas Sinovac setelah 14 hari disuntikan pada dosis kedua itu 67% mencegah timbul gejala COVID-19. Kemudian 85% mencegah perlunya dirawat di rumah sakit dan mencegah ICU sebanyak 89% dan mencegah kematian sebanyak 80%. Itu dia. Kemudian ini bisa terlihat untuk efektivitas vaksin Sinovac bagi tenaga kesehatan di Jakarta itu menurun sampai 94%. Walau-walam, setelah ini terjadi serangan virus Delta, belum ada dilakukan penelitian ini kembali, Bapak Ibu. Nah, siapa saja sih yang boleh diberikan dan siapa saja yang tidak boleh? Ini masih literatur yang lama mungkin. Ini disebutkan bahwasannya yang pertama tidak boleh diberikan untuk anak di bawah 18 tahun atau 59 tahun. Regulasi yang terbaru boleh diberikan. Bahkan saya sampaikan tadi 12 sampai 17 tahun sudah bisa diberikan dan lansia sudah bisa diberikan. Kemudian untuk menderita penyakit ginjal, yang hamil tadi saya sebutkan, untuk di atas 35 tahun dan memiliki komorbid yang berat seperti diabetes, boleh dilakukan vaksin dengan seizin dari dokter DPJP, dokter spesialis. Kemudian tekanan darah di atas 140, pengalaman yang terakhir itu salah satu kerabat saya, tak lama setelah sebelum akan divaksin, sudah keluar regulasi bahwasannya di atas batasnya untuk tekanan darah itu adalah sekitar 160. Jadi ketika ibu saya 150, akhirnya diizinkan. Seperti itu. HIV belum bisa diizinkan, kemudian mempunyai riwayat terpapar COVID-19, itu diberikan waktu 3 bulan untuk mendapat vaksin. Kenapa? Karena sama dianggap antibody sudah cukup untuk melindungi dirinya dari serangan COVID. Itu dia. Setelah 3 bulan dianjurkan untuk pemeriksaan, untuk dilakukan vaksinasi. Kemudian menderita diabetes mellitus dalam hal ini harus dianjurkan konsul kepada dokter spesialis. Kenapa? Akan dilakukan pemeriksaan berupa HbA1c dan kondisi gula darah saat itu.
kalau memang dokter spesialis menganjurkan memberikan izin untuk dilakukan vaksinasi, maka petugas akan langsung melakukan vaksinasi, seperti itu dia. Kemudian menderita penyakit saluran pencernaan kronis dan asma PPOK dan TBC. Ini pun untuk asma PPOK dan TBC harus kita kondisikan untuk konsul ke dokter spesialis paru. Jadi memang ada surat izin dari dokter spesialis boleh atau tidak dilakukan vaksin. Terakhir saya dapatkan informasi dari salah satu orang peserta vaksinasi di Lanut Suwondo, ketika mengisi surat alergi parastamol, tenaga medis langsung tidak melakukan vaksinasi, seperti itu dia. Nah, ini yang tidak dapat diberikan juga penderita autoimun, tidak boleh juga menderita sindroma hyper IgE, kemudian penderita kanker, penyakit jantung, dan epilepsi. Untuk penyakit jantung itu sendiri nanti tetap kami anjurkan untuk konsul ke dokter spesialis, seperti itu. Ini KIPI. KIPI adalah kejadian ikutan pasca imunisasi, yaitu berupa gejala yang memang timbul setelah reaksi suntikan. Bapak Ibu, sedikit saya jelaskan beberapa KIPI yang akan hadir ke tubuh kita, gitu kan. Mungkin karena di awal saya sudah was-was mau divaksin, itu meningkatkan beberapa komponen mediator dalam tubuh, seperti mungkin ada adrenalin meningkat dan lain-lain. Dan itu yang terjadi, KIPI-nya setelah saya vaksin, 30 menit pertama kepala saya agak sedikit berat, Bapak Ibu, tapi saya bawa tenang, kemudian saya keluar ruangan mengibara, alhamdulillah hilang. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Saya lapar ngantuk 2 hari berturut-turut itu pun saya tidak melakukan aktivitas berat, saya banyak istirahat, banyak tidur, banyak makan, tapi sehari ketiga insya Allah alhamdulillah aman. Tapi saya bandingkan dengan beberapa kondisi rekan-rekan yang lain, ada juga mengalami hal yang sama, ada juga yang tidak. Ada juga yang enggak apa-apa kok gitu. Kemarin saya coba tanyakan ke anak saya yang usia 15 tahun dan 13 tahun, saya tanya ke mereka dahulu, "Kakak, Abang mau vaksin atau tidak?" Mereka dengan semangat menyatakan mau. "Kenapa mau?" saya tanya. "Takut enggak bisa naik pesawat, Ma." Nah, itu jawabannya. Jadi memang karena mereka semangat, tidak ada rasa khawatir, dan setelah vaksin saya tanya, "Ada keluhan apa, Kak? Ada keluhan apa, Dek?" Saya bilang, "Enggak ada apa-apa, Ma. Biasa aja." "Oh, mungkin karena memang di awal mereka tidak merasa was-was seperti kita, jadi mungkin tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan setelah proses vaksin." Itu juga yang terjadi dengan pekerja yang di rumah saya tanyakan ke beliau, usianya sekitar 58 tahun, saya tanyakan tidak ada masalah apa-apa, Bu, cuman memang 2 hari badan merasa nggak enak, seperti itu kan. Kalau di ibu saya yang penderita hipertensi, 2 hari itu memang badannya rasanya berat. Kalau ke orang tua saya yang tidak punya gejala, tidak punya penyakit apapun kecuali prostat, ya 2 hari memang badannya nggak enak, seperti itu saja. Yang lain tidak ada masalah, alhamdulillah. Dan alhamdulillah sejauh ini belum ada KIPI penelitian mengakibatkan kematian, Bapak Ibu. Kalau hoax yang terjadi di masyarakat melalui sosial media itu biasa terjadi, dan setelah dilakukan penelitian belum ada KIPI berat yang terjadi di Indonesia akibat vaksinasi COVID-19, itu dia. Nah, yang biasa muncul apa sih KIPI itu? Bisa nyeri, bengkak, dan kemerahan di tempat suntikan, itu biasa. Itu beberapa orang ada dan beberapa orang tidak ada. Ada yang demam. "Dok, setelah divaksin saya COVID, setelah diswab." Jadi vaksin itu menyebabkan COVID dong, Dok? Karena yang disuntikan adalah vaksin Sinovac berupa material virus mati, tidak akan menyebabkan COVID. Kecuali memang sebelum vaksin yang bersangkutan memang kemungkinan besar sudah COVID, itu dia. Baik, bisa jadi memang sudah COVID, tapi OTG, seperti itu. Kemudian ada yang sakit kepala, seperti yang saya sebutkan tadi, ada yang lelah, tidak enak badan, nah yang saya sebutkan tadi, lapar terus, ada yang sampai muntah. Petugas kami ada 2 orang yang memang kebetulan diet, sampai muntah. Saya anjurkan, Bapak Ibu sebelum vaksin, makan dulu, itu dia. Yang kemudian ada yang selanjutnya adalah mengantuk. Nah, apa yang dilakukan setelah terjadi reaksi KIPI? Tenang, tidak boleh panik, Bapak Ibu. Kompres air dingin boleh, kompres air hangat boleh, minum air hangat boleh, gitu kan? Yang pasti kalau demam makan parastamol saja, jangan makan obat tambahan selain parastamol kalau untuk demam. Antibiotik dek tidak perlu, tidak boleh, seperti itu. Kemudian minum obat bila perlu dalam hal ini yang sangat ringan. Konsultasikan dengan dokter di perusahaan, Bapak Ibu. Kemudian laporkan semua reaksi keluhan yang dialami setelah vaksinasi ke petugas kesehatan, kalaupun berat segera laporkan. Kemudian kemarin ada laporan dari SDM, ada salah satu pasien yang setelah divaksin demam, yaitu memang kita anjurkan untuk taupname, seperti itu. Ya. Nah, refleksi mungkin terjadi pada pasien COVID-19, vaksinasi COVID-19 belum ditemukan, umumnya adalah reaksi ringan, dan kemudian kalau terjadi yang berat, segera dilaporkan.
Sampai saat ini tidak ada yang meninggal karena vaksin COVID-19. Hasil investigasi atas dugaan kasus kematian akibat vaksin COVID-19, baik itu Sinovac maupun AstraZeneca, menunjukkan tidak terkait dengan vaksinasi, melainkan karena faktor penyakit lain yang diderita seperti infeksi COVID-19, memang sudah ada sebelum divaksin, atau penyakit jantung dan pembuluh darah, gangguan fungsi ginjal secara mendadak, atau diabetes mellitus dan hipertensi tidak terkontrol. Itu dari Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI di Indonesia. Nah, kemana harus melaporkan KIPI? Minimal lapor ke dokter faskes yang terdekat, Bapak Ibu, baik dokter di bawah jajaran PMN, itu bisa di semua tempat kita ada, 18 faskes kita ada, 3 rumah sakit kita ada, segera laporkan. Simpan nomor telepon kami, Bapak Ibu, laporkan dan sampaikan keluhan Bapak Ibu ke kami. Nah, ini Sinovac. Sinovac tadi ini beda dengan Sinovac, Bapak Ibu. Sinovac tadi untuk program vaksin pemerintah dan Sinovac ini untuk vaksin gotong royong. Kita lihat gimana efektivitasnya. Nah, ini beberapa kebijakan vaksin gotong royong berdasarkan Permenkes nomor 10 tahun 2021. Nah, ini adalah salah satu vaksin yang digunakan dan mulai diperuntukkan di Indonesia untuk program vaksinasi gotong royong. Kemarin banyak berita bahwasannya di Kimia Farma boleh dilakukan jual beli untuk melakukan vaksinasi gotong royong, dalam hal ini Sinovac. Nah, ini belum dapat kabar lebih lanjutnya, tapi tadi pagi saya baca informasi terakhir, sepertinya Presiden akan membatalkan untuk program vaksinasi gotong royong untuk kondisi tertentu, tapi untuk untuk perusahaan sangat diwajibkan. Maka dari itu saya anjurkan kepada mohon izin kepada pengambil keputusan di beberapa unit, Bapak Ibu, segerakan ramaikan, libatkan diri untuk mendapat vaksin di Lanut Suwondo untuk mendapat vaksinasi yang memang masih gratis, seperti itu dia. Nah, bahannya adalah bahan inaktif. Bahan aktifnya adalah vaksin, maksud saya bahan aktifnya adalah virus yang tidak aktif, bukan dalam bentuk virus yang hidup, dan inaktifnya adalah aluminium hidroksida. Nah, efikasi vaksin Sinovac untuk mencegah sakit berat dan kematian seberapa persen? 100% mencegah COVID berat dan 100% mencegah kematian akibat COVID. Ini dilakukan oleh peneliti Al-Kabi tahun 2021. Bisa kan menimbulkan antibody? Bisa. Itu sebesar 99,3 sampai 100%. Di mana orang yang mendapat vaksin Sinovac terdeteksi memiliki antibody untuk menetralisir virus penyebab COVID-19 pada hari ke-14 setelah suntikan kedua. Nah, terbuktikah keamanannya? Terbukti. Itu dia. Mayoritas efek samping yang dialami ringan dan hilang dengan sendirinya tanpa pengobatan khusus. Jadi tidak ada kasus meninggal dunia akibat pemberian vaksin Sinovac dan pada uji klinis, Bapak Ibu. Nah, berapa kali sih dok diberikan vaksin Sinovac ini? Tetap 2 dosis dengan jarak 21 hari antara dosis pertama dan dosis kedua. Apakah sudah mendapat izin BP POM? Sudah mendapat izin BP POM. Dan yang pasti, ini pertanyaan yang tadi, dok, saya positif COVID, perlu divaksin tidak? Boleh, tapi 3 bulan setelah Bapak Ibu sembuh, itu dia. Ini berdasarkan rekomendasi PAPDI dan ITAGI. PAPDI ini adalah Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia, dan ITAGI tadi adalah konselor untuk vaksinasi di Indonesia. Nah, waktu terbaik untuk penyuntikan COVID-19 dosis kedua pada Sinovac 28 hari setelah menerima dosis pertama, sedangkan AstraZeneca 12 minggu. Nah, beberapa kondisi dengan vaksin AstraZeneca itu, untuk vaksin program pemerintah itu banyak, Bapak Ibu, ada yang biasa-biasa saja, ada yang sampai demam. Nah, itu tadi saya bilang, jangan-jangan demamnya memang sudah ada nih sebelum divaksin. Jadi bukan karena ada vaksin AstraZeneca-nya maka mengakibatkan demam. Kalaupun ada, mungkin karena KIPI, gitu dia. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, benar nggak sih vaksin menyebabkan swab antigen atau PCR positif? Tidak betul sama sekali. Kemudian vaksin berbahaya kalau disuntikan ke OTG karena menambah virus. Jadi kalau vaksin COVID isinya, jadi vaksin COVID kan isinya virus mati tuh. Maka bila tidak sengaja disuntikan ke orang yang sedang sakit, tapi tidak bergejala, maka tidak berbahaya, Bapak Ibu. Ini sudah disampaikan. Nah, vaksin berbahaya untuk lansia dan orang dengan komorbid tidak sama sekali. Artinya untuk lansia pun bisa dilakukan dengan pemeriksaan sebelumnya, artinya ada kontrol sebelum melakukan vaksinasi untuk lebih aman, Bapak Ibu. Jadi ada izin dari dokter spesialis untuk melakukan itu. Nah, perlindungan vaksin secara optimal baru tercapai bila sudah sebagian besar semua populasi divaksin, dalam hal ini akan mengakibatkan herd immunity, dan ini membutuhkan waktu dan percuma saja untuk bagi mereka yang tidak melakukan vaksinasi sampai 70% dalam populasinya. Nah, percuma vaksin kalau tetap bisa bergejala berat atau meninggal akibat COVID, itu tidak benar, Bapak Ibu. Jadi memang vaksin ini memang mencegah untuk tidak menjadi berat penyakitnya. Dan mutasi virus akan selalu terjadi selama virus dibiarkan masuk ke dalam tubuh,
dan berkembang biak. Nah, makanya mekanisme alami virus untuk beradaptasi dan bertahan hidup. Jadi makanya saya bilang tadi, seberapa banyak mutasinya pun, seberapa banyak variannya, ini biasa terjadi pada makhluk hidup yang masuk ke dalam tubuh kita. Mereka kan istilahnya apa ya, berganti-ganti wajah di dalam tubuh kita. Maka untuk itu sarannya adalah vaksinasi dengan mengakibatkan namanya kekebalan pasif, Bapak Ibu. Nah, ini contoh vaksin yang ada di dunia saat ini, bisa lihat Bapak Ibu, Sinovac, kemudian Moderna yang ini nanti akan diberikan untuk dosis ketiga para nakes. Kenapa baru sekarang diberikan Moderna? Kenapa sekarang diberikan Moderna kepada nakes? Ternyata setelah dilihat sekarang, setelah suntikan terakhir dari kepada nakes pada dosis kedua, itu mulai terjadi penurunan antibodi. Maka diperlukan untuk booster suntikan ketiga kepada nakes. Dok, boleh nggak kami disuntik Moderna? Saat ini belum ada vaksin dalam bentuk program pemerintah maupun program gotong royong dalam bentuk vaksin Moderna kepada masyarakat, Bapak Ibu. Kemudian beberapa negara sudah mendapat Johnson & Johnson dengan efektivitas 66,9%. Bisa dilihat Sinovac 79,3, AstraZeneca 70,4 sampai 82,4, kemudian Pfizer dan Sputnik, kemudian Novavax. Nah, apa yang perlu dilakukan sekarang? Pemerintah melakukan kebut vaksin dengan tidak lagi melihat KTP domisili Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu kemarin saya sudah membantu beberapa orang yang sudah melakukan vaksinasi di mana di Lanut Suwondo, baik dari KTP Simalungun, KTP Deli Serdang, kemarin alhamdulillah sudah bisa masuk. Bapak Ibu silakan dari kebun, silakan hubungi SDM masing-masing untuk dapat mendapatkan pelayanan vaksinasi di sana. Dan saran saya ketika berangkat jaga prokes, tetap jaga prokes, mohon untuk tetap melakukan 6M. Tadi saya sebutkan ini. Nah, ini yang saya sebutkan, Bapak Ibu. Ini panduan dari Malaysia, saya ambil. Untuk ibu mengandung itu bisa dilihat. Untuk vaksinnya Pfizer, sesuai untuk individu hamil antara 14 sampai 33 minggu, ini dibolehkan. Kemudian untuk yang menyusui, sesuai menerima vaksin, diizinkan. Untuk menyusui, semua jenis vaksin ini diizinkan. Pfizer, AstraZeneca, maupun Sinovac. Jadi Sinovac itu boleh untuk ibu hamil. Tapi untuk yang ibu mengandung di Indonesia, belum dianjurkan. Dari POGI, Persatuan Obstetri Ginekologi Indonesia, dianjurkan untuk di atas 35 tahun. Nah, ini adalah vaksin tahap ketiga bagi anak-anak usia 12-17 tahun sudah keluar payung hukumnya, Bapak-Ibu. Ini adalah kondisi sentra vaksinasi bersama BUMN, ramai sekali. Ini saya ambil ketika kemarin kunjungan Bapak Menteri BUMN bersama kita semua. Kita lihat ke dalam, ini mejanya banyak. Ini kolaborasi semua BUMN se-Sumatera Utara. Aduh, COVID-nya naik lagi nih. Tapi tebak apa yang terjadi, yang paling nyebelin. Hoax-nya juga ikut naik. Ada yang mengatakan, sedot-sedot pakai minyak kayu putih. Pakai kapur barus, pakai daun-daunan, hajar pakai bawang putih dan 1001 macam rempah. Itu semuanya bohong, itu adalah hoax. Jadi yang paling benar adalah gunakan daun-daun ini dengan segala macam rempah Anda untuk makanan yang kita sebut sebagai functional food. Bikin kari, bikin lodeh, bikin rendang, dan apapun yang membuat badan Anda menjadi jauh lebih nyaman dan sehat serta makanannya enak. Lalu tingkatkan vaksinasi, dan setelah vaksinasi jangan keluyuran, jangan berkerumun. Gak usah sok jago. Tetap pakai masker, cuci tangan pakai air dan sabun, dan jaga jarak fisik. Tapi bukan jaga jarak hati. Ya. Ini saya upload, punya saya, sengaja saya tutup. NIK dan tanggal lahir saya, dan barcode saya. Bapak Ibu boleh nanti, ini cuman bentuk, apa namanya, bentuk kreativitas saja. Saya pesan ini sendiri seharga Rp25.000 sampai Rp30.000 satu kartu, bahkan ada yang sekarang Rp25.000, Rp20.000, Rp18.000 juga ada. Bapak Ibu silakan gabung-gabung dengan beberapa rekan yang sudah vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua. Saya buat ini supaya memang gampang masuk ke dalam kantong dompet saya, jadi kalau bepergian juga gampang seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kemarin saya ditelepon oleh Pak Kabak, "Dok, kok dapat kartu vaksin?" "Oh iya, Pak. Saya bukan dari ini kan, Dok." "Enggak. Jadi ini saya upload dari aplikasi Peduli Lindungi. Saya download dari aplikasi Peduli Lindungi barcode saya, kemudian kartu vaksin saya, dan saya bentuk dalam, saya minta dibentuk dalam kondisi seperti ini. Jadi ini yang terakhir, Bapak Ibu. Jadi pasien tuh nunggu di luar. Jadi dia bilang, kami bukan pengunjung, kami cuma menunggu tempat tidurmu. Karena memang saat ini tempat tidur sudah sangat sulit untuk pasien COVID, Bapak Ibu. Jadi untuk itu, tetap di rumah, tetap aman,
ikuti aturan dari perusahaan dan pemerintah dalam kondisi PPKM darurat seperti ini. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, tetap jaga sistem imun bersama keluarga, insya Allah kita diberikan kesehatan, tetap vaksin, semoga ada manfaatnya. Saya kembalikan ke Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tati atas pemaparan materinya pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, kami persilahkan untuk Bapak Ibu yang ingin sharing dan mengajukan pertanyaan bisa melalui open mic atau melalui drop kolom chat. Nah, tapi di sini kita sudah ada pertanyaan Ibu dari kolom chat, yaitu dari Ibu Intan. Pertanyaannya, surat apa yang kita tunjukkan apabila kita alergi antalgin dan orang tua kita kanker prostat, Bu Dokter? Silakan. Dokter, siapa aja ya, Bu Intan? Apa Bu Irma ya? Ini dari Bu Intan, dari kebun mana nih, Bu Intan? Mohon maaf. Saya jawab aja langsung. Surat apa? Yes. Dari PKS Beranger, Bu Dokter. Oh iya, dari PKS Beranger. Baik, surat apa yang kita tunjukkan ketika kita alergi antalgin dan orang tua kita prostat cancer? Ibu, untuk alergi antalgin ini, pengalaman saya itu adalah anamnese di kertas ketika mau melakukan vaksinasi. Jadi ada kertas yang diberikan oleh panitia untuk diisi oleh peserta yang akan melakukan vaksinasi. Jadi kemarin itu saudara saya menulis alergi paracetamol langsung dipulangkan gitu. Jadi kalau tetap memang mau kekeh, mau vaksin, saran saya ibu harus konsul ke dokter spesialis untuk mendapatkan surat aman untuk mendapatkan vaksinasi dari DPJP dokter spesialis seperti itu. Kemudian kalau untuk kanker prostat, saran saya yang terbaik adalah ibu bawa hasil PA, ibu bawa hasil PA atau surat keterangan dari dokter spesialis juga bahwasannya orang tua kita terkena kanker prostat dan minta surat rekomendasi juga dari dokter spesialis bahwasannya orang tua kita boleh menerima vaksin atau tidak boleh menerima vaksin, tetap dalam bentuk surat. Itu saja menurut saya. Terima kasih, Bu Intan. Baik, itu dia ya, tadi. Ya, sama-sama, okay. Ibu. Oke, itu dia tadi pertanyaan dari Ibu Intan. Nah, kami persilakan kepada Bapak-Ibu yang ingin bertanya. Oke, ini dari Panijaya, Bu Erminda. Silakan, Ibu, bisa langsung open mic biar bisa langsung sharing sama dokternya. Nah, pertanyaannya dok, sesuai pengalaman dari teman saya yang sudah vaksin 2 kali, kopi dan pasca vaksin, tapi vaksin tersebut adalah keluarnya keringat yang berlebihan, sekalipun dalam cuaca dingin dan tidak beraktivitas dan berhentinya menstruasi sudah 2 bulan ini usia. Sudah 2 bulan ini, dan usianya masih 45 tahun dok. Nah, itu bagaimana dokter? Ini bukan kopi mungkin Bu Irma ya, ini COVID mungkin ya, vaksin 2 kali kopi. Ya, jadi dari pasca vaksin itu keluar keringat banyak. Ini saya mau pengen tahu juga nih Bu Erminda, mohon izin, apakah keringat ini memang sudah ada berlebihan sebelum vaksin atau tidak? Kalau memang sudah ada. Oke, ya. Mungkin open. Silakan dokter dilanjut apakah, saja. Apakah 45 tahun ini rekan ibu ini memang sebelumnya memang biasanya kalau memang ada keringat berlebih ini orangnya cenderung mengarah ke tiroid ibu. Biasanya seperti itu. Tiroid itu tidak selamanya harus exophthalmos. Exophthalmos artinya matanya memblolok seperti itu. Mungkin ada memang gangguan di tiroid yang tidak sampai harus exophthalmos dia matanya. Makanya saya bilang, apakah ada konsultasi sebelum melakukan vaksin ini atau tidak dengan dokter spesialis? Khawatirnya memang ada gangguan di T3, T4, maupun TSHS dalam proses pertumbuhan tiroid pada si penderita itu dia. Jadi ini harus di dalam harus ditelaah lebih dalam ini Bu Erminda, nanti boleh dikonsulkan ke dokter spesialis. Jadi bisa paham kita apakah benar seperti ini sesudah vaksin atau memang sebelumnya memang sudah dari riwayat walaupun sedikit itu dia. Oke. Cukup dokter? Iya, saran saya seperti itu. Tetap harus kondisikan ketemu dengan dokter spesialis ataupun dokter perusahaan supaya bisa menelaah yang bersangkutan. Artinya coba periksakan T3, T4, TSH yang bersangkutan, itu dia. Nah, mengenai gejala menstruasi ini pun ada yang menyebutkan saya setelah vaksin COVID
menstruasi saya menjadi tidak teratur, menjadi maju, gitu kan. Secara fisiologis, mohon maaf, menstruasi wanita itu bisa maju, bisa mundur. Kapan waktu yang paling difahami masih fisiologis, dia bisa maju mundur sekitar seminggu atau dua minggu. Jadi misalnya nih, misalnya saya bulan ini mendapat nusibu bapak-bapak yang ada di sini, saya dapatnya tanggal 20 nih bulan ini. Ternyata bulan depan saya bisa mundur seminggu, bisa mundur dua minggu, atau bisa maju seminggu, bisa maju dua minggu. Seperti itu masih fisiologis. Nah, kalau dua bulan ini tidak menstruasi, perlu ditelaah lebih lanjut. Apakah ada kaitannya dengan penggunaan kontrasepsi yang bersangkutan, atau memang justru ada yang namanya menopause dini. Ini mesti dilakukan pendekatan-pendekatan secara kesehatan lagi, Bu Irma. Itu dia. Oke, baik dokter. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, dokter ya. Oke, pertanyaannya dari Kebun Balai Benih, berapa lama durasi kekebalan virus COVID-19 bertahan di dalam tubuh sebelum dan sesudah vaksin, dokter? Ya, kalau sebelum vaksin, yang pasti tergantung antibody nih. Kalau mau lihat antibody kita, ya dilakukan pemeriksaan antibody namanya di beberapa lab swasta kita, seperti itu. Nah, kekebalan tubuh tentang virus COVID-19 untuk para penyintas, para bapak ibu yang sudah mendapat sakit COVID sebelumnya, itu dikondisikan 3 bulan. Maka dari itu setelah sembuh, 3 bulan kemudian dianjurkan untuk vaksin. Tapi saran saya sebelum vaksin itu dilakukan pemeriksaan antibody dulu. Gitu dia. Saran saya seperti itu supaya tidak overload juga. Dan setelah 3 bulan dilakukan vaksin pertama, saran saya memang sebaiknya, memang belum ada literatur yang mengatur berapa, apakah harus dilakukan pemeriksaan antibodi atau tidak, tapi beberapa kondisi dilakukan percobaan beberapa dokter spesialis yang saya kenal, mereka melakukan pemeriksaan sendiri, Bu Irma, gitu dia. Jadi 3 bulan setelah sembuh, silakan vaksin, 2 minggu setelah vaksin itu silakan cek antibodinya, gitu dia. Oke, baik, itu dia tadi jawaban mengenai pertanyaan dari Kebun Balai Benih. Iya, dokter. Berapa lama bertahan setelah vaksin? Vaksin dosis pertama ini, makanya dianjurkan beberapa obat vaksin itu beda-beda, tadi AstraZeneca sampai berapa minggu, sedangkan pada Sinovac itu 21 hari, kalau saya tak salah tadi ya, 2 minggu kemudian, 12 minggu kemudian. Jadi itu tergantung jenis vaksinnya. Jadi sebaiknya memang dilihat pasca vaksinasi yang lengkap, 2 kali vaksin itu dia bertahan sampai 6 bulan. Tergantung paparannya. Makanya untuk tenaga medis, setelah 6 bulan diprediksi setelah dosis yang kedua itu dianjurkan untuk booster yang ketiga. Karena paparan virusnya itu lebih banyak daripada masyarakat biasa. Itu dia. Oke, cukup dokter? Iya, dari saya seperti itu. Mungkin ada Bapak-Ibu yang mau menambahkan, saya persilahkan. Oke, ini ada pertanyaan dari Distrik 4. Kita lanjut ya dokter pertanyaannya. Pertanyaannya, secara umum penderita kanker darah bisa atau tidak menerima vaksin? Dan jika tidak bisa menerima vaksin, apakah yang harus dilakukan dokter? Ya, terima kasih Ibu dari Distrik 4. Ini pertanyaannya mewakili ada beberapa orang pasien kami yang sedang menderita kanker atau pasca kanker, maksudnya sedang menderita kanker atau sudah mendapat pengobatan kanker. Jadi untuk yang pernah, kita bicara yang pernah menderita kanker, sudah selesai pengobatan, sudah ada literatur yang berupa checklist dari para dokter onkologi, konsultan onkologi. Jadi beberapa checklist itu sudah mewakili, nanti mungkin saya bisa share ke Bu Irma atau saya share kemana nanti, beberapa checklist yang dianjurkan untuk pasien yang sudah sembuh dari kanker, ada checklistnya. Beberapa pasien yang sudah sembuh dari kanker, sudah mendapat obat kanker, kita checklist, alhamdulillah sudah lolos untuk dilakukan vaksin. Tapi bagi mereka yang sedang menderita kanker, memang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin. Jadi saran saya, yang sedang menderita kanker, minta surat dari dokter spesialis bahwasannya sedang menderita kanker untuk tidak bisa dilakukan vaksin, seperti itu. Oke, cukup dokter? Ya, itu dia. Jadi bedakan antara yang menderita kanker dengan yang sudah sembuh dari kanker, itu dia. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih dokter dari Padang Matinggi. Nah, ya. Dari PDM laboratorium dapat mengukur
antibody? Ya, Bu Sri dari Padangma Tinggi, pertanyaannya lab mana yang bisa mengukur antibody? Iya, benar. Saya tak boleh sebut merek, tapi intinya yang berwarna kuning. Nah, itu dia. Yang masih saya anjurkan yang berwarna kuning, seperti itu. Saya tak boleh sebut merek, Bu Irma. Oke, benar sekali, dokter. Baik, karena juga sebentar lagi nih waktu kita juga sudah mau habis. Kami persilakan dulu nih kepada Pak Budi yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun sharing untuk acara kita pada pagi hari ini. Bapak, kami persilakan. Terima kasih, Bu Irma. Saya mungkin tidak mengajukan pertanyaan, tapi saya ingin tahu terkait dengan pengendalian COVID. Kalau kita lihat kan kegiatan sosialisasi kita ini sudah cukup lama. Saya yakin teman-teman di kebun pasti semua sudah punya strategi bagaimana mengendalikan penyebaran COVID yang ada di kebunnya. Dan kebetulan kan ibu-ibu IGB-nya ada ikut. Jadi saya pun ingin dengar mungkin dari salah satu ibu-ibu IGB terkait dengan ide-idenya, kira-kira langkah-langkah apa yang mungkin, ini sebagai masukan ke perusahaan ya, langkah-langkah apa mungkin yang bisa dilakukan PTPN 4 untuk mencegah penyebaran penyebaran COVID di PTPN 4. Terhal, saya ingin mendengar khususnya teman-teman pekerja di PTPN 4, apa kira-kira yang sudah dilakukan di kebunnya terkait dengan pengendalian penyebaran COVID. Saya ingin mendengar di atau strategi atau langkah-langkah apa bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ini mungkin nanti kalau misalnya menurut apa penilaian Pak Bagus akan kita kasih hadiah Pak Turino ya. Oke. Bisa juga kita perlombakan di acara 17 tingkat penyebaran COVID-nya paling rendah itu bisa menjadi apa? Menjadi contoh, menjadi benchmark. Saya kira itu bisa disampaikan atau ditanyakan kepada teman-teman online hari ini. Mungkin kalau saya lihat kan banyak ini, ada dari Panajai, ada dari Ilir, Gunung Bayu, Padangma Tinggi, jadi kami ingin mendengar suara dari teman-teman semua. Kira-kira apa yang sudah dilakukan atau ide-ide apa yang bisa kita lakukan dari ibu-ibu IGB pun nggak apa-apa. Mungkin ada ide. Mohon izin Bapak, sekalian saya menjawab via chat beberapa pertanyaan ya Pak Nonsewu. Oke, silakan. Oke, silakan dokter. Nah, ini tadi ajakan ya dari Pak Budi untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di sini untuk memberikan masukan dan juga mungkin apa hal yang perlu dilakukan untuk perusahaan agar bisa lebih kita bisa sama-sama untuk menurunkan angka dari COVID sendiri ya Pak Budi ya. Oke. Nah, kami persilakan nih Bapak Ibu yang ingin langsung memberikan masukannya bisa langsung open mic. Mungkin dokter bisa menjawab dok yang apa pertanyaan di kolom chat. Baik, sudah saya sambil menjawab nih Pak. Jadi tadi Pak Junaidi dari akuntansi bertanya orang tuanya usia 74 tahun dan sedang sakit stroke bisa nggak divaksin gitu kan? Tetap jawaban saya adalah rekomendasi dari dokter spesialis di PJP dalam bentuk surat dan konsul. Jadi ketika suatu saat nanti tidak dari kita yang untuk tidak memberikan vaksin, tetap itu ranahnya kompetensi dokter spesialis untuk menjawab itu, seperti itu Bapak. Gitu dia. Tetap harus dengan konsultasi dari dokter spesialis.
Yang kedua, izin bertanya dari kebun PDM Padang Matinggi, apa yang membuat hasil antigen negatif tapi ketika di PCR hasilnya positif? Banyak Bapak, salah satunya adalah antigen ini hanya mendetek amplopnya si virus. Sementara PCR itu mendetek isi dalam amplopnya, gitu dia. Yang kedua adalah si usia si virus ini sudah lebih dari 7 minggu. Biasanya seperti itu. Jadi kalau udah 7 minggu kita dapatkan beberapa kondisi antigennya negatif, tapi karena yang bersangkutan adalah kontak erat, kita tidak percaya dengan antigen, kita langsung PCR. Ada lagi yang lebih parah, Bapak. Yang lebih parah adalah antigennya negatif, PCR-nya negatif, tapi CT scan-nya mendukung itu COVID. Tetap bisa terjadi seperti itu, apalagi dalam kondisi pasien yang dengan gejala sedang sampai berat. Gitu dia. Dan Bapak Ibu, yang perlu kita pahamin, untuk swab itu kan dari lubang hidung sampai ke tekak saja. Jadi, kalau si virusnya sudah pindah ke saluran pernafasan bagian bawah, itu tidak akan terdeteksi sama sekali. Apalagi kalau sudah sampai ke lower respiratory tract namanya. Saluran pernafasan bagian paling bawah. Itu nggak akan terdeteksi melalui PCR sama sekali, tapi paru-parunya sudah habis. Itu dia. Oke. Sepertinya sudah tidak ada lagi nih pertanyaan ya dari Bapak Ibu di kolom chat. Oke, untuk Pak Budi sendiri bagaimana Pak? Sudah cukup? Atau gini lah, saya dengar perwakilan dari IGBI lah, salah satu ibu-ibu IGBI mungkin bisa ngasih usulan atau masukan. Siapa aja nggak masalah, mungkin ibu IGBI nih. Ibu ini pasti banyak nih kan, banyak mengalami apa pengalaman ketika misalnya bersosialisasi dengan tetangga, dengan masyarakat yang mungkin tingkat prokesnya rendah, jadi bisa ngasih inputan masukan ke kita, Pak, buat gini-gini Pak supaya pengendalian COVID itu kira-kira bisa terkendali kan. Mungkin dari salah satu perwakilan IGBI, siapapun nggak masalah, ibu-ibu. Oke, ini Pak Budi ini sepertinya sangat menunggu nih perwakilan dari Ibu-ibu IGBI nih ya. Silakan ibu-ibu yang ingin menyampaikan masukannya. Satu saja setidaknya ya Pak Pak Budi ya. Iya. Silakan ibu-ibu. Dari apa ini? Kalau yang saya lihat di monitor ini ada PKS Gunung Bayu, ibu-ibu ini dari Plasma Madinah. Kalau misalnya berkenan atau dari Padang Matinggi. Assalamualaikum Pak Budi. Oh, waalaikumsalam. Oke, waalaikumsalam. Aku kalau udah dikasih tanggung jawab sama Dan. Pak, lagi ini Pak. Saya kan... Halo Pak. Saya ke KTU PKS Gunung Bayu Pak, Bu Widya. Ini Pak, kebetulan... gini Pak, kebetulan kan di pabrik ini kan ada beberapa karyawan yang belum vaksin, Pak. Jadi kan karena kegiatan di pabrik ini kan untuk karena setiap harinya ngolah, jadinya mengatur jadwalnya itu agak sulit, Pak. Gimana kalau yang divaksin yang di Polonia itu dipindahkan ke daerah tadi rumah sakit Laras atau gimana, Pak? Ya supaya kasih. Lebih dekat gitu Pak, supaya mereka nggak ada letih gitu Pak, karena kan mereka kalau misalnya pagi vaksin malamnya masuk lagi Pak. Ya. Terima kasih Bu Widya atas apa masukannya. Ini memang menjadi perhatian kita. Kemarin ketika di sentra vaksinasi bersama di Polonia kita sudah mengusulkan dua hal. Pertama, titik sentra vaksinasinya diperluas, artinya ditambah. Karena kebun kita kan itu banyak di seputaran Simalungun. Ini sudah kita usulkan ke Kementerian BUMN. Yang kedua, kita minta ini diserahkan ke kita langsung gitu. Jadi biar kita yang melakukan vaksinasi ke semua karyawan kita. Ini sudah kita usulkan, namun belum mendapat keputusan. Tapi
Tapi alhamdulillah kemarin waktu kita rapat dengan GAPKI, dengan Pemprov Sumut, dengan Dinas Kesehatan Sumut dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, itu rencananya vaksinnya akan diserahkan ke kita, tapi ditempatkan di untuk PTPN 4 ada 8 titik. 8 titiknya ini saya belum dapat apanya, kebun mana aja. Ya mudah-mudahan nanti tidak begitu jauh dengan KS Gunung Bayu sehingga ketika akan dilakukan vaksin waktu yang dibutuhkan itu lama. Ini bisa menjadi satu ide yang mudah-mudahan bisa terselesaikan. Karena belum dari IGBI, saya ingin dari IGBI sebenarnya Bu Irma. Jadi kalau ibu-ibu ini kan yang aktifnya di rumah, lebih banyak di rumah, pasti mendengarkan misalnya cerita-cerita dari tetangga, dari suami, gitu. Mungkin bisa lebih efektif kalau misalnya ide-ide dari ibu-ibu itu kita jalankan. Karena kan sebenarnya terkait dengan aktivitas sehari-hari itu, ibu-ibu yang lebih mengendalikan, misalnya mau pergi kemana, mau silaturahmi, misalnya, atau mau belanja atau mau shopping kan. Kalau misalnya ibu-ibu ini punya ide yang mungkin bisa kita implementasikan, ini mungkin akan lebih mudah dipahami oleh semua ibu-ibu yang ada di PTPN 4 gitu. Jadi bisa mengendalikan suaminya juga, atau bilangnya mas-mas jangan keluar-keluar lah kita karena lagi COVID dan lebih banyak di rumah gitu. Nah, kayak Bu Irma sendiri kan mungkin masih gadis atau udah berkeluarga? Saya masih istri, Pak. Izin Pak Budi, Bu Irma, ini PMMB kita, Pak Budi. Oh, PMMB. Jadi kita yang masih gadis ya, untuk jumpa dengan apa? Dengan pacarnya mungkin ya dibatasi, kan gitu. Kira-kira. Aduh. Dengan sering-sering jumpa. Oke. Ini dengan di satu IGBI mungkin. Kalau terkenang. Ini sepertinya malu-malu nih Pak, ibu-ibunya ini. Atau bisa langsung, kalau malu untuk open mic, bisa melalui kolom chat, ibu-ibu ya. Atau mungkin karena belum siap taknya, jadi masih kepikiran ke dapur. Jadi ya. Oke. Okay. Itu saya Pak, memang apa disampaikan nggak apa-apa, terima kasih. Saya kira saya yang apa ya itu jadi perhatian tolong Sewu itu dari Padang Matinggi ada masukan Pak di kolom chat. Ya Padang Matinggi silakan. Dari kolom chat dari saran IGBI Padang Matinggi tetap menjalankan prokes 6M, mengelola emosi, tidak stres, tetap mengkonsumsi 4 sehat, 5 sempurna dan istirahat yang cukup. Oke, ini mengelola emosi ya, tidak stres nih. Tambahan dari Padang Matinggi, Pak. Oke, makasih dari Padang Matinggi. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa dari Padang Matinggi, nanti biar Pak Turino catat kasih hadiah Pak Turino. Oke, ada hadiah nih ya. Ya, Bu. Dari Padang Matinggi. Dengan Ibu siapa? Padang Matinggi. Silakan Bu. Oh, Ibu Sri ya. Pak Budi. Tolong dicatat Pak Turino, Ibu Sri, suaminya siapa? Yang sudah jadi catatan kita nanti kita beri hadiah untuk Ibu Sri. Mungkin hadiahnya nggak besar-besar, tapi akan kita beri cenderamata. Kita berharap ibu-ibu di IGBI lebih proaktif, bisa menjadi panutan juga gitu dalam menjalankan prokes. Dan dari saya tetap semangat seperti apa yang disampaikan Bu Sri tadi, kendalikan emosi, olahraga, hidup sehat, lakukan jalankan prokes 5M ya Dok ya, atau udah lebih dari 5M? Sekarang IHC menganut 6M malah Pak. 6M. Iya, betul. Mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari dari wabah COVID-19. Dan selalu diberi kesehatan, keselamatan, intinya keselamatan diri kita, keselamatan keluarga kita, keselamatan karyawan kita, keselamatan pensiunan kita, itu menjadi program kita. Karena itu yang utama. Mudah-mudahan dengan perhatian kita yang besar terkait dengan keselamatan karyawan bisa membawa berkah kepada PTPN 4. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih kepada Pak Budi atas masukannya pada pagi hari ini. Dan telah berakhirnya pemaparan materi dari Dokter Mbak Tati. Mbak Irma, iya, Dokter. Sedikit tambahan. Iya, silakan Dokter. Saya kasih masukan kepada Bapak Ibu, terutama untuk para Bapak Ibu yang mungkin ada di bagian SDM, pengambil keputusan di PTPN 4. Jadi era sekarang adalah era digital, era sosmed, gitu kan. Saya jujur memang sering memantau anggota melalui sosmed, seperti itu Bapak izin. Jadi kalau udah dengan status, nah barusan ada anggota saya, aduh kok tiba-tiba hilang penciuman nih, kan secara nggak sengaja dibuat status. Saya akan langsung japri ke yang bersangkutan, ya, ya mau tak mau dengan sedikit rayuan untuk melakukan PCR, akhirnya memang kedetek, akhirnya Pak setelah itu ketangkep lah, bahasa Indonesia ketangkep, memang positif gitu. Yang kedua adalah saya memang agak lebih sering memantau perkembangan anggota melalui sosmed Pak. Jadi dia habis jalan kemana kan biasanya orang suka mengupload yang bersangkutan pergi kemana saja, itu satu hal yang memang sedikit saya curigai seperti itu. Jadi memang rata-rata yang habis jalan sana jalan kemari dia upload itu biasanya tak lain ketika sudah sedikit capek drop ya mengarah ke sana, seperti itu Pak izin. Cukup Dokter? Cukup Bu Irma, itu saja mungkin yang terakhir yang saya sampaikan. Oke, baik. Itu tadi mungkin sebagai kata penutup ya Dokter untuk acara kita pada pagi hari ini. Oke. Bu Irma, mohon maaf Bapak sekali lagi. Satu hal lagi, memang saya minta ke Kabid jajaran di bawah saya untuk memang memantau anggota dengan cara terakhir kali satu orang lagi anggota saya keciduk juga nih Pak, ketika saya kontrol ke ruangan via telepon ruangan, yang ngangkat itu suaranya bindeng. Kamu kenapa? Saya bilang gitu kan. Kehujanan aja 3 hari berturut-turut. Oh gitu. Tetap saya panggil ke IGD, lihat parasnya berbeda. Memang paras orang COVID ini berbeda ya Pak. Parasnya capek, lelah memang wajah itu. Beda dengan yang sakit. Biasa itu beda apa Mbak Irma. Jadi memang setelah itu kita antigen negatif. Seperti tadi yang disampaikan dari mana tadi? Saya lupa dari kebenaran. Antigen negatif, saya bilang lanjut ke PCR. Memang positif gitu dia. Jadi memang kalau memang kita terbiasa memantau seperti itu, minimal tidak akan menjadi spread apa sih, menjadi tidak meluas di lingkungan kerja kita, gitu dia. Itu saja mungkin Pak, mohon izin. Sudah cukup Bu Dokter? Sudah Bu, Mbak Irma. Oke, baik Bapak Ibu, karena sudah selesai pemaparan materi yang disampaikan oleh Dr. Tati dan sudah berakhir juga sesi tanya jawab, maka berakhirlah acara kita pada pagi hari ini. Kepada narasumber dan peserta kami ucapkan terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Budi selaku SATP Business Support. Terima kasih kepada narasumber dan juga seluruh peserta yang telah berhadir pada acara kita pada pagi hari ini. Semoga dengan adanya acara ini dapat lebih meningkatkan kita, mengedukasi kita untuk lebih menjaga protokol kesehatan untuk yang lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, sampai berjumpa di sosialisasi pencegahan COVID minggu depan. Terima kasih atas partisipasinya. Saya MC mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan sosialisasi kita pada pagi hari ini. Terima kasih, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, sehat selalu. Pak Rino, Pak Irma, Ibu, Bapak-Bapak. Terima kasih. Matur nuwun, Dokter. Terima kasih, Pak Budi. Terima kasih, Rino. Izin leave ya, Mbak Irma, Pak Rino. Kami ingatkan juga kepada Bapak Ibu untuk membuat daftar absensi dan mengirimnya melalui link yang telah di-share sebelumnya. Terima kasih. Saya izin leave.